Yang terakhir panjang-panjang kan meluat pula. Ha. Okey, T. T ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Anak cikgu harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya. Bersama saya lagi Cikgu Fitri aka Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey, hari ini kita nak belajarlah geografi tingkatan 1. Bagaimana cara menentukan kedudukan berdasarkan garisan latitud dan longitud. Okey, saya ulang eh. Latitud dan longitud. Saya yakinlah murid-murid semua dah belajar lah. Ha, kalau tak belajar lagi, cepat-cepat buka buku teks. Muka surat 19. Okey, muka surat 19. Cuba tengok dulu, belajar dan barulah kita akan tengok lebih fokus ya. Semestinya belajar dekat channel YouTube Mr. Fit ni, anda akan lebih fokus. Okey, dan clean. Okey. So, sebelum kita belajar, pastikanlah yang tengok video ini, kliklah butang subscribe kat bawah tu. Tanda penghargaan. Okey, tak kena bayar pun. Okey, tanda penghargaan. Supaya saya dapat lebih berkeyakinan, lebih bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak video untuk anak-anak murid seluruh negara. Okey, so ini kita tengoklah sebelum kita belajar bagaimana nak menentukan kedudukan. Kita kena imbas kembali. Imbas kembali lah. Imbas kembali itu maksudnya apa yang dah murid-murid pelajari. Okey, so bumi kita ni berbentuk sfera. Okey, dia condong lah. Okey, condong. Yang ni saya saja tegakkan lah. Sekali-sekala jalan jalan tegak tu rasa betul lah sikit ugatnya. Okey. So, kita ada dua garisan lah. Yang pertama, garisan latitud. Okey. Garisan yang melintang. Yang kedua, ada garisan longitud. Kena ingat lah. Kalau la tu mendatar. Melintang. Okey. Garisan mendatar. Okey. Mendatar. Melintang. Okey. Garisan yang longitud adalah garisan daripada kutub utara ke kutub selatan ni. Dia macam tu. Latitud dia macam tu. Kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri tak kisahlah. Itu latitud. Kalau atas ke bawah tu, itu adalah longitud. So, kita terus kepada apa yang kita nak pelajari hari ini. Bagaimana kita nak menentukan kedudukan berpandukan garisan latitud, longitud. Latitud, longitud. Latitud, longitud. Kena ulang banyak kali. Okey, tip untuk bagi ingat, kita kena ulang banyak banyak kalilah. Okey, so kita tengok ah R. Okey, R, titik R. Okey, tulis R. Apakah kedudukan dia? Okey. So, pertama kita tengoklah latitud dia dulu. Lintang dia dulu. Okey. Lintang dulu. Okey, so 50. 50 darjah utara. Sebab R ni duduk di garisan ni. Okey. Tengok garisan yang daripada atas ke bawah. Okey, longitud dia R. Tengok, oh, ada nombor 40. So 40 darjah timur. Tu yang pertama. Okey, kita tengok P pula. P sama juga. Tengok garisan yang melintang. Okey, kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ni mana? Okey, tak sama juga dengan R tadi, 50 darjah utara. Okey. So jangan pening-pening tengok dia duduk kat mana. Jangan mudah sangat nak mabuk ah. Benda ni senang dia. Tak perlu nak mabuk-mabuk. Okey. P, tengok garisan yang menegak dia. Longitude dia. Okey. So 30. 30 darjah barat. Okey. Kita tengok titik Q pula. Ni Q. Okey, Q. Tengok garisan lintang dia. Longitude dia, latitude dia.
Sasu sama. Okey. Latitude dia 20 darjah selatan. Tengok garisan longitude dia. Oh, 50. Okey, 50 darjah barat. Okey, so kita tengok yang lain pula. Okey, T. Okey, T. Yang terakhir lah, panjang-panjang kan, meluat pula. Ha. Okey, T. T ni duduk garisan lintang ataupun latitude dia kosong. Kosong darjah. Dia tidak ada utara, dia tidak ada selatan, duduk tengah-tengah. Ini garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. Tengok T ni. Garisan longitude dia. Oh, 60. Okey, 60 darjah timur. Okey, itu saja. Ringkas-ringkaslah. Kita tak nak panjang-panjang. Panjang-panjang sekarang menyampah pula. Okey. So sekali lagi, saya harap murid-murid dapat memahami bagaimana kita nak menentukan kedudukan sesuatu tempat, okey, berdasarkan latitude dan longitude. Okey, ha, faham ke tidak? Ha, kalau tak faham boleh ulang-ulang semula video ini, dan bila dah ulang tu tak faham juga, tinggalkan komen dekat ruangan komen, like video ini dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.